Allah, kamu kebun piye? Ini bukan sih? Iya, jalan. Iya, bang, ini lagi cari bang. Ih, di dalam ada bang Santo. Ada ini ya? Ada. Ke sini kayaknya loh. Gimana? Ini tuh ada tuh. Iya kan ini kan? Gimana? Naik ini. Hah? Masih? Naik ini. Gigi. Imbuk? Iya. Astagfirullah. Eh, sini kumpul, astagfirullah. Ini makhluk apa ini loh? Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. 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 Mau ikuti jejak darah itu. Nah, bebas dong. Stop. Itu makananku. Itu juga makananku? Bukan. Iya. Sejak kapan manusia memakan darah? Oh, saya berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Betul, kita berbeda. Saya tidak melihat kau mencicipinya sedikit pun. Maka, buktikan, Bang. Nah, baunya, Bang. Apa? Ya, nampaknya aku. Tolong. Iya. Tapi apa? Heh. Makan saya ingin lihat langsung. Mak, ikutin Pak. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Heh, jangan. Heh. Jangan dulu, kan udah makan banyak, Pak. Jangan rakus. Jangan rakus, berbagi. Berbagi, Pak Dangik. Kita gak rakus. Kenyang dari tadi. Saya. Dari mana kau memakannya? Hah? Dari mana kau memakannya? Tadi sana. Di mana? Jauh. Mau ikuti darah ini? Iya. Bagaimana saya ikutin ini? Kenapa kok jadi makhluk itu rakus banget tidak mau berbagi? Karena ini makanan kami jarang sekali mendapatkannya. Apakah sekarang keberadaan nenek itu ada di mana? Apa kau tahu? Kemana nenek itu? Oh, saya pengikutnya lama. Kamu juga dikasih darah, Mas ya? Betul. Bukankah malam hari ini adalah malam yang membahagiakan untuk kita semua? Sangat membahagiakan. Ini buktinya. Darah berceceran di mana-mana. Tandanya, Nana Lidi memberikan kami hadiah. Kenapa kau saja yang mau menikmati, kau tidak berikan kepadaku? Saya tidak percaya. Mana mungkin manusia memakan darah. Dan yang kedua, manusia itu lebih rakus daripada kami. Yup, adanya kami menyisakan berarti kan kami berbagi. Kalian mengincar sumber dari darah ini. Kau mengikutinya dan kau tidak menyicipinya. Oh, kata mas, sekarang mau diganti ya mas. Bahkan saya mempunyai rencana besar. Ini adalah darah manusia, ya kan? Iya. Lah, saya tuh golongan dari manusia.